Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sosmed Master. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk kalian yang ingin menghilangkan iklan yang banyak sekali selalu muncul terus di HP Samsung kalian ya. Nah, di sini saya akan contohkan di HP Infinix. Akan tetapi sebenarnya sama saja ya antara Samsung dengan HP Infinix, tapi ada beberapa fitur yang harus kalian nanti cari saja ya. Dan kalian tinggal cari namanya DNS pribadi ya. Nah, sekarang langsung saja ke pembahasannya, bagaimana caranya untuk kalian yang ingin menghilangkan iklan yang selalu muncul di HP Android kalian. Nah, langsung saja ke bagian pengaturan di HP Android kalian. Setelah ini langsung cari saja di sini, ada menu yang namanya koneksi lainnya. Nah, di bagian koneksi lainnya, di sini ada beberapa fitur menu ya, yang diantaranya yaitu ada VPN, DNS pribadi, percetakan, OTG, dan lain-lain ya. Nah, jadi kalian itu klik pada bagian yang DNS pribadi. Nah, jadi kalau kalian itu mempunyai HP Samsung, silahkan kalian itu cari saja DNS pribadi. Pastinya ada semua ya fitur tersebut. Nah, sekarang langsung klik pada bagian hostname penyedia DNS pribadi. Silahkan kalian ketik saja yaitu dns.edgad.com. Dan setelah itu langsung klik simpan. Nah, ini supaya kalian itu nantinya setelah kalian itu simpan, sudah otomatis iklan yang selalu muncul setiap detik di HP kalian akan langsung hilang. Nah, iklan tersebut biasanya kalian akan muncul ketika kalian itu membuka website dan kalian itu menyetujui pada saat kalian itu membuka website tersebut ya. Dan setelah itu sudah dipastikan virus masuk ke HP kalian. Setelah masuk, maka otomatis iklan akan muncul terus-menerus. Nah, caranya untuk menutupnya iklan supaya tidak muncul terus, maka kalian itu ya harus gunakan penambahan DNS pribadi pada bagian ini ya, pada bagian VPN ini ya. Nah, sekian dari saya mengenai bagaimana caranya untuk kalian yang ingin menonaktifkan iklan yang selalu muncul di HP Android kalian, yaitu HP Samsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.